Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, berlangsungnya program TNI Manunggal Membangun Desa TPMD 110 Kodim 1201 Mopo Landak di Desa Tolok, Kecamatan Benyuke, Kabupaten Landak mendapat perhatian khusus dari Pendeta Dadan Sukanda MTH dan berpesan kepada Satgas untuk tetap rajin beribadah di gereja. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD 110 Kodim 1201 Mopawa Landak yang dilaksanakan di Desa Tolok, Kecamatan Benyuke, Kabupaten Landak membuat program pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik berupa pembuatan jalan, jembatan, dan box culvert. Kemudian pembangunan non-fisik melaksanakan berbagai penyuluhan kesehatan Kamtibmas, Bela Negara, dan Pertanian. Guna tetap menjaga iman dan takwa kepada Yang Maha Kuasa, Pendeta Dadan Sukanda MTH berpesan kepada Satgas TMMD untuk tetap rajin melaksanakan ibadah di gereja. Punya iman dan punya rasa. Jadi yang membanggakan Tuhan sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Sebagai apapun kita, kita harus terus beribadah kepada Tuhan. Jadi kepada anggota TNI yang beberapa kali ibadah selama ada tugas di Desa Anik, di Desa Tolo ini, saya sebagai pendeta sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Ya, kiranya sukses karirnya, pangkatnya terus naik, semakin diberkati Tuhan dimanapun kalian ditugaskan. Dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.